Daejeon Jung, Kwan Jang, Red Sparks, tim voli yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi akan kembali memasuki pertarungan sengit dalam kompetisi Liga Voli Korea Selatan melawan IBK Altos. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 Januari, di Hwaseong Gymnasium dan akan menjadi penentu posisi kedua tim dalam klasemen sementara. Saat ini, Red Sparks menempati peringkat kelima dengan mengumpulkan 33 poin, sedangkan IBK Altos yang juga memiliki poin serupa menduduki peringkat keempat. Meskipun poin sama, keunggulan rasio set IBK Altos menjadikan mereka unggul dibanding Megawati dan kawan-kawan. Pertarungan ini menjadi krusial untuk menentukan siapa yang akan menduduki peringkat keempat hingga Februari mendatang atau hingga dimulainya putaran berikutnya Liga Voli Korea Selatan. Pertemuan sebelumnya antara Red Sparks dan IBK Altos menunjukkan persaingan sengit. Red Sparks pernah memetik kemenangan telak 3-0 pada pertandingan pertama musim ini. Namun, keberuntungan tidak selalu berpihak kepada mereka, dengan Red Sparks mengalami kekalahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. IBK Altos berhasil membalas dengan kemenangan 3-1 pada putaran kedua dan 3-2 pada putaran ketiga. Pada laga ketiga, Red Sparks sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya kalah secara dramatis. Performa terbaru menunjukkan penurunan performa dari IBK Altos, terutama pada putaran keempat. Dari 5 pertandingan yang telah dijalani, IBK Altos hanya meraih 1 kemenangan saat menghadapi tim juru kunci AI Peppers. Selebihnya, tim yang diperkuat oleh salah satu top skor Liga Voli Korea, Brittany Abercrombie, mengalami kekalahan termasuk dalam pertandingan melawan High Pass yang saat ini menempati peringkat ke-6. Sementara itu, Red Sparks tampil lebih stabil dengan meraih 3 kemenangan dari 5 laga di putaran keempat. Setelah mengalami kekalahan dari Pink Spiders, Red Sparks bangkit dengan meraih kemenangan beruntun melawan High Pass, GS Caltex, dan AI Peppers. Meskipun demikian, dalam laga terakhir pada akhir pekan lalu, Red Sparks harus menyerah dengan skor 0-3 dari sang pemimpin klasemen, Hill State. Pertarungan antara Red Sparks dan IBK Altos bukan hanya sekadar persaingan untuk posisi di klasemen, tetapi juga ujian mental dan strategi di lapangan voli. Dengan rivalitas yang telah terjalin sepanjang musim ini, para penggemar dapat menantikan pertandingan yang penuh ketegangan dan dramatis. Semua mata akan tertuju pada pertarungan ini, karena bukan hanya soal peringkat, tetapi juga harga diri dan ambisi untuk menjadi yang terbaik di Liga Voli Korea Selatan.